Halo teman-teman, berjumpa kembali. Di vlog kali ini sangat spesial banget karena gue bakal terbang perdana ke Labuan Bajo bersama Lion Air. Kenapa spesial banget? Karena kokpit kru yang on duty di pagi ini adalah Kapten Rudy Ivan Pangemanan. Pastinya kalian udah pada tahu ya. Penasaran seperti apa liputan lengkap di penerbangan perdana ini? Ikuti terus ya. Pelepasan terbang perdana dari Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya dilakukan penggutingan pita oleh Area Manager Lion Air Group Jawa Timur, Ibu Divi Sucianti, dan PLT Station Manager Lion Air Group Juanda Yogi Kemananda, serta seluruh apesawat yang bertugas di penerbangan perdana ini. Terhitung mulai 1 Desember 2021, Lion Air membuka penerbangan langsung dari Surabaya ke Labuan Bajo pulang pergi setiap hari 1 kali dalam sehari. Dan inilah pesawat yang akan membawa gue ke Labuan Bajo pagi ini, Boeing 737 seri 800 Next Generation dengan registrasi Papa Kilo 5 Papa Oscar. Civil aviation and safety regulation, we must demonstrate the use of the safety equipment. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung agar dikembangkan setelah Anda berada melalui kepala. Kancingkan dan eratkan melingkari pinggang Anda. Please just like to inform you, in case of loss of pressurization, you need to remove your face shield and protective mask before using the oxygen mask. Thank you. Tarif tiket spesial untuk 1 kali jalan di rute Surabaya ke Labuan Bajo mulai dari Rp1.000.000. Harga sudah termasuk free bagasi 20 kg. Nikmati juga harga rapid antigen dan PCR yang terjangkau di seluruh rute Lion Group.
Internasional Komodo di Labuan Bajo. Silakan terdahulu dan gunakan softboard Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanda gerakan softboard aman dipadamkan. Apabila buka tempat bagasi kabin untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Setibanya di Bandar Udara Internasional Komodo di Labuan Bajo, dilakukan penyemprotan pada badan pesawat sebagai tanda ada penerbangan perdana. Setelah melakukan tugas terbang dari Surabaya ke Labuan Bajo, seluruh kru yang bertugas diajak menuju ke gedung terminal untuk bertemu dengan Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Edistasius Endi, dan juga untuk meresmikan penerbangan perdana Lion Air dari Labuan Bajo menuju Surabaya. Dengan dibukanya rute baru ini, Lion Air optimis dapat mengakomodir kebutuhan calon penumpang khususnya masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi termasuk sektor pariwisata di daerah ini. Penumpang dari Labuan Bajo dan Surabaya dapat melanjutkan penerbangan ke kota-kota lain yang saling terhubung dengan penerbangan Lion Air Group. Once you are over the wing, to inflate your life jacket, pull down sharply on the red toggle. Should the life jacket fail to inflate, blow into the red tubes. The light will turn on if the battery flex is available in your seat pocket. Please read it carefully before takeoff. If there's anything that we can do to make this flight more enjoyable to you,
Chess landed at Juanda International Airport, Surabaya in Sidoarjo. Please remain seated and fasten your seatbelt until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched on. Nih, biasanya cuma ngeliat di YouTube, sekarang bisa terbang bareng. Yes. Keren. Gimana sekarang landingnya? Ah, mantap banget. Terima kasih, Mas. Siap, sama-sama. Kita mau dada sama aku. Terima kasih, Kevin, aku dua landingnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman buat kalian yang sudah nonton vlog ini sampai akhir. Semoga dengan dibukanya penerbangan langsung ini semakin membersihkan waktu tempuh dari Surabaya ke Labuan Bajo pulang pergi ya. Jangan lupa berikan like, komentar, dan subscribe. Tetap selalu jaga kesehatan buat kalian semua. Dan sampai jumpa di review penerbangan berikutnya. Bye-bye.